Okay, saya nak janjikan saya nak sharekan sedikit lah audio atau voice audio dan audio semua yang masa Long Burma dia telah membuatkan satu kecoh. Lepas tu dia kata fitnah lah, tak betul lah, you know. So voice audio tu saya sekarang suruh kepada everybody semua, dan ada separuh juga saya kasihkan tengok-tengok you sekarang. The balance tu saya akan simpan dulu, itu saya takkan keluar sekarang, yang penting dia semua, right? Dan selepas itu dia telah selesai dengan saya, right? Telah selesai dengan saya dengan cara baik, sebab tak ada bukti lah, ni lah itu kan, okay. Selepas itu datang balik insiden kedua. Okay, saya hari ini nak share sedikit lah pasal anjing-anjing lah. Sorry lah, saya gunakan air tu lah, pasal anjing-anjing lah Long Burma yang masih bersama dengan dia. Okay, kalau you orang nak cuba gigi, datang berjumpa, alright. Jangan cakap gunakan gambar lama. You orang nak gambar lama, berapa lama gambar you nak saya duduk dengan dia punya, nak posting gambar lama ah, boleh saya kasih balik, mau berapa gambar pun boleh juga, alright. So senang saya katalah kepada anjing-anjing Long Burma ni, jangan sampai sekali semua orang kena. Bila dia bersalah, bila dia akan dihadapkan kepada undang-undang negara kita, anda pun turut akan pergi bersama jika anda masih bersama dia, right? So sekarang saya nak share sedikit audio atau voice message yang telah dikeluarkan oleh Long Burma masa ketika itulah, dan dia telah berkata bahawa dia telah tidak ada bukti lah, polisi dah buat kerja lah, polisi dah ambil dia lah ni semua. Okay lah, saya faham lah, right? So senang katalah. Okay, sebelum tu saya nak berterima kasih kepada Tok Singa, okay? Tok Singa yang telah berubatkan wife saya itu, right? Dan juga apa yang telah berlaku hari itu selepas saya balik daripada Penang ke tempat saya. Saya ada bela apa, ikan puyuh. Bila saya bela ikan puyuh dekat 8 ekor ke 8 ekor dalam kolam tu, semua habis, semua pun dah mati dah, dan juga air dia bertukar warna hitam. Okay, air dia bertukar kepada warna hitam, right? So thank you Tok Singa atas mengubat dalam semua. So kepada sesiapa yang gunakan black magic ke apa ke, black magic ke apa ke, atas kuasa lagi ada kuat, right? So saya takkan goyang dengan ini semua, kuasa ini black magic ke semua. Bagi saya tetap akan jumpa sama dia, saya tetap akan buat saya bekerja, right? So lagi satu saya nak share, and thank you kepada Jabatan Suakam, Suakam Malaysia, yang telah updatekan saya dengan isu kes warga rakyat kita yang telah dicabul oleh warga Bangladesh, pekerja sama satu kilangan. So Suakam telah menjawab, so thank you untuk dibuat sekali lah. Right. Okay, jom. Kita punya abang punya ayat sikit lah. Kasih dia tahu, dia ingat kat ni. Jangan cakap dia bukan dia suara pula. Saya habis sedikit sajalah. Okay. Balance tu saya akan kasih dia nanti. Bro. Biar air ni you cakap apa. Perogol lah. Main bini orang lah. Tapi you fikir tak bro, I boleh duduk kat luar dengan member, boleh minum air, boleh makan, boleh minum. Abang Bob datang, you sembang pasal apa, daddy boss lah apa kan. Dia punya anak-anak pun datang sini jumpa saya, tanya macam mana. Saya okey je, duduk luar lagi, tak ada apa-apa masalah pun. You sembang dalam group, bukan berapi-berapi lagi bro. Jangan buang masa lah bro. Bro, you tanya air mana Watika betul? Bro, air sempang 3 baling. Okay, berdaftar di dalam Pakida Malaysia.
faham tak? You carilah. You carilah siapa ai. Siapa bagi title Tiger lah, apa you tanya macam-macam kan. Come on lah bro. You tak ada hak untuk mempertikaikan langsung. Okay. You kalau betul ada maruah. Sorry. You kalau betul ada jantan, you tak payah surat turun KL lah bro. You nak, you kalau betul nak repeat dah, nak open table, datang sini lah bro. Baru betul gangster, betul? Eh? Jangan sembang je bro. Saya pun saya malas nak sembang. Sebab tu saya diam je. Tapi I sikit pun tak goyang sama you. Minta maaf I cakap. You cakap apa, RM15,000 lah, kecoli lah bro. Budak-budak punya kerja lah bro, you cakap bro. Tahu budak-budak. Okay, untuk audio ni. Long Burma telah mengatakan dia apa, sikit pun tak ada goyang lah, itulah inilah, okay lah, tak kasi dia suka sikit lah. Tapi audio ni yang dia cakap first time bila masa 2019. Okay, gaduh pertama yang saya tanya sama dia soalan tu, dia cakap tak ada, saya akan continuekan video dia. Okay, lagi satu yang dia kan abang besar kan, dia tu bro. Satu lagi, lu mau masuk 4 pintu, saya boleh masuk 4 pintu, tak ada halnya. You mau suruh gua pegang colok, gua boleh pegang colok, tak ada halnya. You mau ajar gua yamsing, gua boleh yamsing, tak ada halnya. You bentang kain merah, gua boleh bentang kain hitam, tak ada halnya. Lu kecil, gua besar, itu nombor 10 punya cerita. Lu mau buka air, kita buka air, tak ada hal. Kita tengok siapa punya jari tegak. Setekah main manjung, tak mau sembang banyak. Kita try jadikan kuih masuk dalam botol. So inilah warga asing. Warga asing ah. Masa tu saya tak tahu dia warga asing tau. Saya langsung tak tahu dia seorang warga asing. Okey. Dan saya tak tahu dia seorang warga asing, saya tak tahu. Right, masa tu. Saya hanya tahu dia masa dekat kena tangkap tadi pun saya tanya sama dia, dia cakap dia MIC hilang lah, macam-macam dia cakap. Right. So warga asing anda tengoklah bila anda dah pergi dia muka sampai ke atas. Inilah dia akan bercakap dengan kita, right? Dan selepas dia bercakap dengan saya dan minta sana sini dia cerita, dia settlekan saya balik. Lepas tu dia settlement lah, dia nak settlekan saya dengan saya ni kes lah. Masa 2009, bukan sekarang ni lah, sekarang belum cerita lagi. Sekarang dia tak berani call saya ni lah, right? Bro, satu lagi bro. Kalau aku rogol pekerja. Okey. Ini audio sekarang saya play ni Kas untuk dia tau. Bila saya play ni audio untuk dia, tapi ini audio saya tak dengar tadi. Saya baru dengar hari tu, semalam baru saya dengar, right? Tapi untuk audio ni, Long Burma, kau kena jawab untuk aku. Aku tetap akan jumpa kau. Dalam poso ini apa yang kau katakan, tak kira lah belakang kau siapa ada ke, 100 orang ke, atau yang macam kau kata lah, bila you punya team turun, you punya kaum turun, tak cukup makan ke apa ke, makan tak habis ke, kita tengok siapa habis. Right? Untuk audio ni saya tak kisah. Yang audio ni sekarang saya play sekarang siapa saya pun tak kisah, sebab saya baru dengar audio. Alright? So untuk audio ni khas untuk Burma Burma, saya tetap akan jumpa sama you. Right? Bro, satu lagi bro. Kalau aku rogol pekerja sendiri, sekarang aku tak boleh jalan-jalan bro. Tapi aku tak ada rogol bini kau kan, engkau tak ada kan. Ayah, jangan sembang lah bro, simpan lah dalam seluar. Faham? Ini style lah. Kau seorang yang betul-betul celaka punya orang Hari ni bila saya bergaduh dengan you pun saya, bila orang komen pasal isteri kau ke, anak kau ke, family kau ke, saya cakap jangan. Ini tak baik. Hanya kita masalah dengan dia, kita cari dia juga. Bukan pada anak, bini semua tak. Tapi kau kalau kau satu audio macam tu, celaka. Haram kau, aku cakap, aku mesti jumpa kau. Kas untuk audio ni, aku mesti jumpa kau. Okay? Sebab aku tak usik family-family semua dan aku nak tengok kau boleh tu kerja. Okay? Kalau kau berani lah. Kalau betul lah bro kan, juga ingat itu. Okay. Ini audio selepas dia settle dengan saya. Right?
Kebanyakan audio saya tak dengar sebab saya baru dengar semua audio di MS. Sebab saya tadi semua saya campak, saya tak dengar. Sekarang saya dengar balik semua audio. Ini dia dah settle dengan saya. Kalau betul lah bro kan, you ingat itu benda, you takkan terus busukkan nama I. Bro, you cuba fikir satu perkara lah bro. Kalau betul I bersalah, kalau betul I buat, macam mana you cakap dalam grup apa semua, kenapa masih hari ni polis tak ambil I lagi? Bro, ini betul-betul kes nyanyi tau bro. Ini betul-betul kes nyanyi bro. You tahu, bukan orang lain game saya bro. Orang Islam, orang Melayu sendiri game saya. I respect sama you, tapi you buat I macam tak apalah bro. Tengok dia macam mana. Dia mengatakan bahawa orang Islam atau orang Melayu saja yang game sama dia. Tengok bila depan bila dia buat masa live, dia cakap dia sokong Islam. So ini adalah punca saya cakap. Bila warga asing duduk negara kita, mereka akan putar balik cerita semua. Alright? Pasal saya dengan Jebat. Alright? Saya dengan Jebat punya hal tak ada banyak sangat. Tapi dia nak buat satu isu perkauman dekat sana dengan saya dengan Jebat. Tapi dah tukar jadi pada isu personal saya dengan Jebat dah. Alright? So masalah dia sekarang, ini celaka ni, Long Burma ni, dia suka buatkan isu perkawaman pun satu. Alright? Tengok sekarang dia cakap orang Islam, orang Melayu kan sulit seramankan dia sendiri. Padahal kita dekat sini ya, brother Melayu, Islam, Cina, India, semua kita macam abang beradik. Pasal celaka macam ni yang ada kat Malaysia yang datang, pendatang asing ni, sekarang dia claim negara dia, dia cakap ni tempat dia lahir. So kenapa kita masih berdiam lagi dan masih tidak mahu ambil tindakan satu ke atas dia? Nak ke sampai rakyat nak pergi buat ke atas dia tindakan? Cuba anda fikir, kalau dia sendiri, dengar itu audio balik ya, dia cakap orang game sama dia. Kalau betul lah bro kan, you ingat itu benda, you takkan terus busukkan nama I. Bro, you cuba fikir satu perkara lah bro. Kalau betul I bersalah, kalau betul I buat, macam mana you cakap dalam grup apa semua, kenapa masih hari ni polis tak ambil I lagi? Bro, ini betul-betul kes nyanyi tau bro. Ini betul-betul kes nyanyi bro. You tahu, bukan orang lain game saya bro. Orang Islam, orang Melayu sendiri game saya. I respect sama you, tapi you buat I macam tak apalah bro. Ingat ayat dia last cakap tu. Itulah saya cakap, bila kita masih nak sokong dia, nak support dia, ada ramai lagi, lagi ramai yang support sama dia. Inilah akibat. Bila time dah sampai, dia akan kasih kita sendiri, kawan sendiri pun dia kasih tikam. Orang yang tolong dia pun dia tikam. Okay? Bro, satu benda sampai hari ni saya tak pernah lupakan you. You tahu apa? Dekat Masjid India, mati-mati you nak bela kita punya nama. You nak bela persahabatan, you nak bela adik-beradik. I punya respect sama you. Tapi hari ni bro, you sendiri jatuhkan saya. Tapi tak apa bro. Tak apa, ini benda tak jatuh lama. Sebab I pun dah lantik lawyer untuk saman diorang balik. Diorang pun dah minta maaf. Tarik report balik. Tapi I tak mengalah. I tak akan kalah gitu je bro. Besok bila lawyer saya bentang dekat mahkamah, barulah tahu siapa salah, apa salah, betul tak? Cerita dari sekarang pun tak guna. Sebab I punya orang, I suka cerita profesional. Kumpul bukti. Tapi you fikirlah bro, apa yang you buat ni betul tak betul, you fikir sendiri. So, that means yang dia rogol pekerja itu adalah fitnah. Dan dia mengatakan mangsa telah tarik balik report. Dan mangsa telah pun meminta maaf. Taklah, okay, itu yang cakap. Bro, satu benda sampai hari ni saya tak pernah lupakan you. You tahu apa? Bro, you cakap you nak lupa yang lama, tapi boleh tak? You cakap you nak lupa yang lama, benda yang cerita dalam group, you cakap I salah, you cakap I buat tu, buat ni. You boleh buat balik ke I punya nama bersih? Sedangkan benda tu dah tersebar jauh. You pun tahu apa yang you cakap dalam group. Betul tak? Bro, dulu okay. Orang tahu. Kalau dia ada IC, kalau Long Burma mempunyai IC, itu adalah satu IC yang
mesti ada masalah, mesti ada ada sangkut paut dengan lainnya, right? Dia adalah seorang penjenayah dekat negara kita. Alright, cuba anda fikir, 2012 dia telah membuat satu kes rogol, okay? Dan dia telah dihukum penjara selama 5 tahun dan 3 sebatan, right? Selepas itu dia buat apa? Dia ulangi balik lagi. Okay, mangsa tidak buat report dan mangsa tidak buat apa atau apa. Kali ketiga dia buat, dia rogol pekerja dia masa buka restoran. Time itu wife dia pregnant, alright? So, jadi kes tu. Lepas tu yang tu dia cakap, dia cakap tak ada buat, alright? So, anda cuba bayangkan hukuman yang diberi kepada dia tidak cukup. Itu pasal dia repeat, lepas keluar penjara 5 tahun dia buat lagi kali 2 kali. So anda cuba, kalau kita orang tak viralkan isu ni semua, besok anak siapa yang akan jadi mangsa kepada dia lagi? Adik siapa yang akan jadi mangsa kepada dia? Ha? So perogol ni patut tidak boleh dilepaskan begitu saja. Alright, bagi saya lah, saya takkan lepas dia. Ha? Yang dia gunakan ayat tu kan, rogol anak saya, bini saya kan. Celaka orang rumah. Ini saya cakap, untuk ini saya kas akan jumpa kau. Okay? Aku tak kisah kau duduk siapa kah, siapa punya majlis kau, kau duduk mana punya payung kah, saya pun tak mahu tahu. Ini hal saya personalnya. Saya tak akan jumpa you. Bila cakap untuk Joseph, apa-apa Joseph berlaku, Tiger ada. Kalau apa-apa berlaku untuk Tiger, Joseph ada. Tapi sekarang orang tahu Joseph dengan Tiger dah berpecah. Siapa yang... Bro, saya buat apa yang betul-betul. Bro, dalam pun terhal, bro. Bro, saya buat okay, apa. Ini was audio saya lah, ha? Masa dekat dalam semua kita cakap, saya pun cakap sama dia. Nanti orang cakap saya tak kasi dengan saya voice audio. Tapi saya akan buat semua voice audio ni semua. Saya akan buat satu video, saya akan update dalam Facebook. Okay? Dan saya akan taruh semua. Daripada telefon saya, cuba anda bayangkanlah 4 pagi. Okay? 4 pagi. Adakah sesiapa yang telefon akan cakap pasal lawyer tak? Jam 4 pagi awal. Dia kata, dia cakap pasal lawyer. Eh, Burma, itu recording semua dah ada lah. Apa yang kau panggil aku buat, semua recording ada. Tapi kau tahu, baik, kau yang kau pandai ya. Sekarang kau gunakan komen orang-orang semua, ha? Nak attack saya melalui, nak divertkan semua. Eh, sini tak ada hal lah. Betul, benar tak benar, salah tak salah, right? Kau telah salah. Dan saya telah tanya sama you banyak kali, Lomburma, you ada buat ni kes kata lah guys. You cakap tak ada orang nyaya sama you. You gunakan nama orang-orang lain lah, ha? Orang kasih buat lah. Padahal kau duduk dalam, ha? So sekarang Hanim, ha? Dan mana-mana lawyer kau nak guna tu sama aku kan, saya tak kisah lah. Dan lawyer yang kerja dengan kau pun memang dia pun sama juga. Pasal ini pasal maruah negara, ha? Ha? Anak gadis negara kita. Hari ini saya masih bersuara untuk rakyat Malaysia yang telah jadi mangsa, ha? Bagi perut macam cabul ke, perogol ke dengan orang asing. Berapa ramai yang telah keluar untuk bersuara? Nak cari komen pasal saya? Nak cari saya dengan saya Michu? Carilah. Saya memang jahat punya orang. Saya tak kata tak baik punya, saya jahat punya orang juga. Sekarang kita dah buat kerja baik. Kita dah berubah. Kita nak bantu orang. Bukan kita takut pada orang, itu saja cakap. Okay? Bagi saya tak takut dengan siapalah, right? Saya hanya takut pada Tuhan saja. Alright? Bukan pada manusia. Alright? So, saya bukan perogol. Atau saya bukan pergi apa? Kacau bini orang ke atau tikam orang ke, tak ada. Tapi jangan simpan perogol seperti Long Bruma ni semua dalam Malaysia ni. Kalau dia boleh pegang IC, saya tetap akan berlawan. Alright? Dia pegang IC, saya tetap akan berlawan. Okay? Saya tahu. Dia jumpa YB lah, dia bawa YB masuk tempat dia lah, semua saya tahu. Pasal apa? Untuk mendapatkan IC. Alright? So IC dia memang dia tak boleh dapat. Dia patut diusir keluar dan dia tidak punya dokumen lagi. Right? Inilah punca. Bila anda tengok sekarang ni, banyak warga asing dah naik kepala dah. Okay? Dah naik kepala.
banyak nak naik kepala dah. Okay. So, kepada sesiapa yang masih mau bekerja dengan ini, Long Bulma, makan duit haram dia, sabarlah. Lagi satu saya nak ingatkan juga. Kedai yang you buka, Long Bulma, kedai yang kau buka, restoran kau buka. Kau pernah kenal ke nama dengan bernama Lakrin Boy? Lakrin Boy, Johor. Kau kenal tak? Lakrin Boy, Johor. Kalau kau kenal Lakrin Boy, Johor, kau tahu macam mana kau dapat duit untuk buka kedai kau. Right? Tapi pada kau, aku kau cakap apa? Duit bapa kau usaha untuk buka kedai. Kalau, aku cakap, aku dah cakap, ayat kau tu pun tak syok lah, live lah. Padahal, apa bapa kau buat bisnes kat sini, Malaysia? Apa yang bisnes dia buat? So, Lakrin Boy dah cerita dengan saya, duit mana yang kau dapat, macam mana kau buat duit, dan apa yang kau buat lari, semua kita dah tahu dah. Right? So, bagi saya lah, kau nak guna fake ID datang ke, kau nak guna macam itu kerja kau. Masa kau dengan jebat ada masalah, kau gunakan saya. So, dengan jebat, kau telah membuat satu isu perkauman, tapi dah jadi isu personal dah, right? Sekarang kau guna taktik yang sama, okay? Alright? So, bagi saya lah, Long Burma, Lakrin Boy kau mesti kenal, dan di mana kau dapat duit itu, dan apa yang kau bawa lari dari semua, kau akan jawab ni semua, alright? So bagi saya lah, tunggu masa kau saja lah, tunggu masa kau. Ikut dia ambil, ikut dia si Yuhani. Encik Riza Jo, okay. Negara kita ada undang-undang. Kita sebagai anak Malaysia, kita ikut undang-undang. Okay? Kita tak payah jangan risau. Undang-undang ada. Tapi saya akan pergi. Saya tak akan jumpa dia. Okay? Itu personal saya issue. Saya main issue main personal. Saya tak pergi. Alright? Saya tak kisah. Sebab bila kau kacau dengan kopi family, kau tak boleh duduk diam. Alright? Belum dapat, belum tahu itu bertanya dia. Dia ada berIC ya. Di mana pun saya dengar tak ada surat beranak, mana dia pun tak ada surat beranak. Bapa dia biasa bisnes kat Malaysia, bisnes apa? Jual apa bapa kau? Semua cerita kita sudah tahu lah. Dari A to Z kau bikin apa, kau dapat duit mana, kau masuk macam mana, kau keluar macam mana, kau bawa orang main barang lari macam mana, semua kita tahu. Right, okay. So kepada semua friends, alright, saya hari ini mengatakan bahawa saya tak akan maafkan pada Long Bulma lagi dah. Tiada maaf bagi dia, right? Bila saya mengway pun mengatakan bila dia dengar audio ni semua, dia akan cakap tak apalah kecil, lepas dia lah, maafkan dia. Tapi ini celaka ni Long Bulma mati apa? Tengok dia orang mati macam mana. Apa dia nak buat apa kah, dia nak report kah, dia nak saman kah, aku cakap kau nak saman tadi kau sampai dekat aku, kau tanya budak itu apa yang tadi. Kali kedua kau saman aku saman sampai lagi, kau tengok apa yang tadi. So budak yang hantar saman tu, kau pergi tanya dengan budak dia apa yang jadi tadi saman dia. Alright? Kau pandai nak saman sini, nak saman sana kan, padahal kau yang buat masalah, padahal kau yang buat semua kecoh, kau yang telah merosakkan nama negara, dudukan negara, dan kau claim negara ini negara you. Baru kau tak sampai satu generasi lah,
dan kami tak akan benar ia berjadi untuk kau. Kau nak jadi datuk lah, kau nak jadi ni, semua tak akan jadi. Satu hari tetap saya akan muncul depan you, baru kita tahu siapa akan tumbang. Okay, kau dah ajak aku kan, kau pergi gym, kau train lagi. Alright, kau train lagi. Time aku jumpa kau, habis bercita ceritanya. Sebab kau telah mengacaukan sehingga family saya. Long Burma, kau telah mengacau hingga family saya. Dan kau telah mengeluarkan ayat yang tidak bagus. Tapi untuk ayat ini semua, kau kena jawab. Alright? Kau ni seorang warga asing. Sial. Kau nak tunjuk hebat kau dekat Malaysia. Dan kau masih sekarang masih menggunakan brother-brother kita untuk bergaduh sesama sendiri. Pasal kau, tadi kau gunakan kucing merah lah. Pasal kau guna lain team lah. Aku tanya kau, kau ni hebat sangat ke? Tengok dia mayat macam mana. Dia porogol pun dia masih bebas dekat luar. So dia kurang ajar macam mana. Inilah undang-undang negara kita bagi dia hukuman ringan. Ini akan berlaku. So jika kalau kita tak ada viralkan isu semua, tak tahu siapa punya anak akan jadi mangsa, atau siapa punya adik akan jadi mangsa, atau siapa punya isteri akan jadi mangsa. Si celaka ni Hanim, Abdul Hanim, kau tunggu. Asal kau dah tunggu sampai dah. Right? Aku tetap akan pastikan kau keluar daripada Malaysia. Aku nak halau kau keluar daripada Malaysia. Right? Sekarang pasal PKP, pasal kau punya nasib dan tak ada baik sangat. Lepas PKP. Okay, thank you guys. Saya nak share itu saja. Salam satu Malaysia. Salam tiga bangsa satu. Dan salam Brotherhood. Lawan tetap lawan dengan Long Burma. Halau tetap dihalaukan dan diusir keluar daripada Malaysia. Salam satu Malaysia.